Satu daily life Pandu Laju lagi. Kita sudah pergi beli makanan. So sekarang dah balik office. So office kita kat sini-sini dan sana-sana. Mestilah saya tak boleh bagi address kan. Nanti semua nak mari cari saya untuk ambil signature. So, Donald, sekarang kita nak tengah cari parking ke? Nak pergi cari parking dulu lah. Wah, sini ah memang dah ada parking lah. Kita Pandu Laju terlalu ramai orang. Hai, kita dah sampai tempat parking lot. Donald, stop! Oh, yo, kereta rare! So, sekarang kita jumpa kereta rare dekat tempat parking Pandu Laju. Oh my god! Wow! So ini adalah kereta Corolla Altis yang bukan yang barulah. Yang cantik, yang menawankan adalah tailpipe dia. Wow, yang berdua. Dual tailpipe yang memang tak ada lah kalau nak beli dengan Toyota kan, Donald? Mai kita tengok macam mana dia pasang tailpipe ni. Kita tengok. Apa benda tu? Wey, tailpipe wireless! Wireless, Donald! Pakai Wi-Fi ni. Asap keluar sini. Pakai Wi-Fi. Okay, kita nak beritahu spek yang muffler itulah. So, ekzos ini ialah wireless. 2.4 GHz. Itu pun ada 5.0 GHz punya. Tapi itu perlu tunggu sampai tahun depan. Yes. Yang itu memang aftermarket lah. Baru boleh keluar daripada Jepun. Import, ya? Yeah? Spek JDM. Yes. Wireless 5.0. So, kenapa wireless? Kan exhaust ini akan tambah 2% horsepower. So kalau setakat 150 horsepower untuk MyV ke Vios, memang dia boleh tambah lah 2%. 2% banyak tu tau. Lepas tu itu anjing dia jealous sebab mamak tu ada wireless. Yang wireless muffler tu siap datang dengan spoiler. Bukan spoiler datang dengan muffler. Muffler datang dengan spoiler. Free. You buy muffler, you get free spoiler. Is that right, Donald? Yes. Okay, so review kita sampai hari ini. Itu saja. Kita itu sekarang sahaja. Nak balik edit, blur out number plate sebab orang tu dia cakap dia nak privacy sebab yes, ada banyak orang ada benda macam ni yang belum ada kat market. Yang itu dia cakap dia rasa-rasa dia beli dengan import lah JDM. Import. Okay, itu saja. Itu saja. Sila makan subscribe dulu. Pandu Laju dengan arena pemutaran. Itu saja. Bye-bye.